Jonggra. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, geng. Pagi ni aku sampai dekat satu spot ni, tapi aku tak tahulah aku dekat mana dan apa nama tempat ni. Merda je aku tengok dekat map, lepas tu aku pergilah. Target aku hari ni aku cari karuan lah. Tapi sebenarnya dalam hati tu ada juga berkata kalau boleh tempat nak kerana kenangan. Hari ni aku nak try soft rock lah. Aku nak try ubah soft rock dulu, tengok macam mana. Soft rock daripada Dusa Lua, Indonesia. Palembang. Sekejap, aku tunjukkan macam mana dia punya umpat. Macam ni lah umpan dia. Saiz 3, berat dia 4 gram. Aku nak try ni dululah. Ada dua je, satu lagi warna hijau. Aku nak try yang ni dulu. Aku sebenarnya sarapan pun belum ni. Cuma aku teruja tengok kawasan lah. Dia punya tempat ni memang macam best lah. Korang tengok tu. Kan tak ada kan ruan yang mega-mega kan. Tengok macam ada potensi. Jajah, aku nak kena casting dulu lah. Sekejap lagi baru aku serapan. Okay, strike. Allah, lucut. Okay, strike. Yang pertama. Woi, ruan makan kat tengah-tengah. Alhamdulillah, yang pertama geng. Yang pertama. Tapi saiz kecil je. Tu dia. Umpan soft rock daripada Duta Lua. Color kuning. Okey. Sudah habis. Sudah hanyir. Jom, kita simpan ikan dulu. Kita cari yang lain pula. Oh, ikan sini parking tengah je. Tak sangka pula. Tak apa, kita try lagi. Kat sana tu, ada lagi spot. Sana, banyaklah spot. Oh, memang best spot ni. Tak rugilah aku hari ni explore tempat ni. Sambil-sambil cuci mata sebenarnya. Seronok, bukannya tak seronok. Jalan-jalan kan. Jalan-jalan sambil cari ikan. Sambil cari lauk. Okay. Simpan dulu ikan ni. Alhamdulillah. Okay geng, aku rasa aku nak sarapan dulu lah.
Ikan pertama aku dah dapat. Nak sarapan dulu. Pagi ni aku sarapan bihun. Bihun goreng dengan kopi O. Kopi O tipis. Aku biasa minum keras tapi ini aku minum tipis pula. Kopi habis kat rumah. Tak sempat beli lagi. Pagi ni aku mancing pula. Kopi belen-belen tu je lah buat, buat air. Okay, okay. Bihun. Bihun goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan sambil tengok pemandangan cantik. Oh. Pagi pun cuaca tak panas ya. Redup, tapi redup-redup macam nak hujan lah. Duduk sepanjang hari tak apa lah, janganlah hujan. Jauh aku merayap hari ni. Merayap cari pot. Aku seorang je, Lauren je. Okay, geng. Spot yang seterusnya. Ada yang menyambar. Tak tahu sama ada ruan ataupun aku punya target. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sekarang pakai katak. Aku pakai katak. Ikan target aku ni memang liat sikit. Lebih kurang macam bujuk lah, senang cerita. Nak tahu apa yang aku cari sebenarnya? Korang follow lah video aku sampai habis. Aku harap misi aku berjaya lah. Tak besar kecil pun jadilah. Janji ada. Ya Allah, ya Tuhan ku, mudahkanlah urusanku hari ni. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, geng. Okay, geng. Pot seterusnya.
Alhamdulillah. Strike, geng, strike. Ya Allah. Aku dapat apa yang aku cari, geng. Inilah dia apa yang aku cari sebenarnya. Kerandang, geng, kerandang. Kerandang, geng, kerandang. Haa, inilah dia. Aku dapat apa yang aku cari, geng. Alhamdulillah. Haa. Alhamdulillah, misi aku berjaya. Tak sia-sia aku hari ni bangun awal pagi 5:30. Sampai ke pot ni dengan susah payah merandung semak. Sampai ke inilah, macam inilah dia punya pot dia, kawasan dia. Aku memang merandu kawasan hulu-hulu ni. Aku tak tahu ada orang sampai sini ataupun tak. Sebab aku masuk tadi memang tak ada bekal orang masuk. Kan tak pun aku dah cangkuk. Aku nak try sekejap. Nanti kalau agak tak mau, gerak balik ya. Licin nampak macam ni memang bahaya. Keselamatan kita tanggungjawab kita, geng. Itulah dia. Itulah marah dia. Okey, geng. Aku pun sebenarnya dah rasa panas. Kalau ikan ni yang dalam guni ni apa lagi kan. Jadi untuk mengelakkan ikan ni mati, aku rasa aku gerak balik lah. Manalah aku nak main sehari hari ni. Sekarang lebih kurang pukul 12 tengah hari ya. 12 tengah hari. 12.42. 12.42. Jadi aku gerak balik je lah. Hari ini memang hari penuh sejarah bagi aku lah, sebab ini kerandang pertama aku dapat lah. Tempat pun memang tempat, spotnya memang cantik lah. Korang tengok lah tu. Spot aku cari dekat Google Map eh. Aku randuk-randuk je ni, aku pun tak tahu. Ini pertama kali aku sampai sini. Apapun hari ini bagi aku memang sangat berbaloi lah. Aku hati. Lesen baru eh. Unlock lesen baru. Kerandang. Alhamdulillah. Misi aku hari ni berjaya.
Okey. Kepada yang belum subscribe, korang boleh support aku, tolong subscribe, like, komen dan share. Tapi yang penting korang subscribe ya. Dan kalau boleh, button loceng tu kasi tekan. Tom, tekan. Jadi kalau aku ada update video-video baru aku upload kan, jadi korang dapatlah dia punya notification. Okey. Sehingga berjumpa lagi di episod yang akan datang bersama aku Ronald Rosan. Tengok aku mancing nanti dekat spot baru ke ataupun aku repeat-repeat spot yang aku pernah mancing sebelum ni. Tapi aku akan cubalah sedaya upaya untuk sediakan konten untuk hiburan korang semua. Okey. Assalamualaikum. Bye bye. Lorong babi eh. Memang bahaya lah. Takut dia tiba-tiba keluar je. Lagi ni semak ni. Tinggi. Bapak aku strike geng. Bapak aku strike. Kerandang, kerandang, kerandang. Kerandang, kerandang. Haa. Jangan bagi longgar, jangan bagi longgar. Kerandang, kerandang. Besar, besar, besar. Jangan longgar, Pak, jangan longgar. Jangan, jangan, jangan. Aku nak pergi tengok bapak aku.